Halo adik-adik semuanya, perkenalkan nama saya Kak Cahyo Sastrowardoyo. Hari ini Kak Cahyo akan bercerita tentang buku cerita berjudul Ada Berapa, karya Faza dan diilustrasikan oleh Ade Cynthia. Kancil diundang pesta di seberang sungai, namun ada banyak buaya di tepi sungai. Bagaimana kancil bisa melewati mereka? Buaya-buaya itu tampak lapar. Aduh, mereka melihat kancil. Mereka pasti akan memangsanya. Tubuh kancil begitu kecil. Bagaimana mereka akan membaginya? Mereka harus berhitung dulu. Semua buaya mulai berhitung. 1, 2, 3, 4. Buaya-buaya bingung. Mereka tidak tahu angka berapa setelah 4. Nah, kancil punya ide. Kancil akan membantu mereka berhitung. Semua buaya disuruh berbaris. Semua buaya tidak boleh bergerak. Kancil akan melompat di punggung mereka satu per satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, angka berapakah setelah 7? Semua buaya menjawab dengan lantang. 8! Wow, lantang sekali suaranya. Ya, mereka benar. Sekarang waktunya kancil pergi. Pesta akan segera dimulai. Nah adik-adik, demikianlah cerita Kak Cahyo tentang kancil dan buaya yang berjudul Ada Berapa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Kak Cahyo hari ini. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa. Dadah.